Warga Nungaringo Sapi perah di Kampung Sukalila, Desa Sulamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Ngarau alatan harga jual susu sapi temampu nutupan modal produksi Desa Perak tahun 1880 Nungaringo Sapi tacan Kungsi Nyangking diraharjakan Kupamarentah atau Koperasi Peternak Bandung Selatan, Minangka Inisiator peternak Sapi Nyekos gitu, peterakan peternakan sapi perah di kampung Sukalilah, desa Sukamanah, kecamatan Pangalengan, Kabupaten ke Bandung. Eta ternak sapi perah teh ngadeg di saprak tahun 1880. Jero sapi eta ta warga nungaringu sapi perah teh bisa ngasilkan 30 liter susu tina hiji sapi. Dina Nasnasna nasna lelawak Pangalengan, Kawentar, Minangka, Pusir, penghasil susu sapi segar, pikir mawang Bandung Raya. tan Kitutan ngaringu Suu sapi perahte ngarahhu tacan kuung sihirrup praharja. Samalah jumlah warganu ngarengngu sapi praaoge bekiurangan tepi kaapulsen batan samena Balukan tekatalingakken ku KPBS. Itu, dijual, na itutinana saleter sesu sappir dijual pihakna ukurnyangking bati 100%,tinana harga 5500 salena. Siksana seorang warga Nung ngaringu sapi perah di pangalenngan Nasrudin disaprak tahun 1880 Sakumna warga Nunggarringu sapi perah hente kuungsi ditaharjaken ke pamarintah Turta Koperasiunang Taungan Pihakna. Dirina harap asosiasi atau koperasi lebih mihaat sakumna warga anu ngaringu sapi di lelawak pangalengan. Tentang harga. Harga ya. Yang rendah ya, Pak, terlalu rendah. Yang terlalu rendah. Terlalu rendah. Kalau, kalau di kalau di luar ada yang beli ke sini langsung 10.000 itu sudah, yuk ya, terima kasih yang belinya. Sudah hmm. murah banget, murah. murni. Kalau ke koperasi cuma 5.000 ya. Semua kan 5.000. Kadang-kadang ada yang kurang bagaimana keadaan kualitas susu. Hmm. Ada yang kurang ada yang 48, ada yang lima 52. Sakumna warga nu ngaringus sapi di Pangalengan miharap koperasi Anisalila Ie nang tayungan anak bisa masrahkan bantuan, sangkan warga nu ngaringus sapi perah bisa menghasilkan susu anu kualitas nahade. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.